apa lagi nak buat? Kita hapus kejelah dia dua orang ni dengan menggunakan racun cap Pak Mak. Jadi pembunuhan kita akan bermula dengan follow I dekat Twitter Nazmidah Jahanam. And first of all, I sebenarnya memang orang yang tak pakai tudung. So I ada sebab pakai tudung ni tak selesa sangat. Tak biasa pakai tudung. I pakai tudung ni ada sebab. Nak cerita sikit, I ada seorang boyfriend daripada Indonesia. Kaya bapa engkau, ha. Nama dia Nazmi Martopo Kardijo Walakasundra. Nama dia, tapi I panggil dia Nazmi je. Macam mana I kenal dia? I kenal dia dekat sebuah kelab. Coy mulut kelab malam. I kenal dia dekat Kelab Darul Ehsan. Kelab siang lah. Haa, kan? I agak lupa masa tu. Oh, yes. Masa I kenal dia tu, that time I was swimming. Yeah. I swimming. Sampai dekat batu tu, I pusing ke bupang, I tendang. Ke belakang pula. Masa ke belakang tu, I sempat betulkan tudung. Dah ke belakang. Tiba-tiba I nampak Nazmi ni jalan. I macam, Randi Panggalila. Terpegun tengok dia. Terantuk ajak batu belakang. Berdebab. I pun lemas. Lemas. Kali pertama pertemuan I dengan dia, dia yang tolong I masa I lemas. Okay? Macam mana dia tolong? Pakat lemas. Itulah kali pertama pertemuan I dengan dia. Yang seorang lagi ni pula. Seorang lagi nama dia Nazman. Oh. Okay, nak cerita pasal Nazman. Tadi I dah cerita pasal Nazmi tu. Itu boyfriend pertama I sebenarnya. Ini boyfriend I yang kedua. Macam mana I kenal dia? Yalah, mestilah I keluar dengan Nazmi dulu. Ulang alik. Oh, macam mengenang-enang pada rumah pula. Jadi I keluar. Tiba-tiba hari itu, Nazmi ajak I balik rumah dia. Coy! Cakap I buat maksiat. Mana dia? Tak suruh sini balik rumah buat maksiat. Okay. I nak repair peti ais dia. Okay. I sampai je rumah dia. Nazmi pun tak tekan. Oh, banyak dia punya password rumah orang kaya. Okay. Tekan kaki I. Allah bergurau-gurau pula dengan I. Buka je pintu. Nampaklah si Nazmi ni. Tengah angkat berat ni. Angkat besi ni. I tengok, oh my god, kan? Terus dia, oh macam gitu kan. Diangkat. Yang I pelik sini tak naik. Yang pergi sini, stop hidung dia yang pergi. Itulah begitu.
Lepas tu I pun duduk rumah dia, duduk termenung kejap, tengok line clear, Nazmi pula. I pun try Nazman, I buat-buat ambil ni, ambil remote TV. Lepas tu start daripada itu, pertemuan pertama I pun couple. Dia sanggup jadi apa ni, I punya boyfriend yang kedua. Jadi cinta kami, jadi cinta tiga segi. Si Nazman ni pula, dia punya kaya lagi lain macam. Setiap sejam sekali dia beli I rumah. Sampai I balik rumah, tengok kunci rumah, yang banyaknya kunci rumah, tak tahu nak balik rumah mana. I pun tidurlah bus stop. Lah bus stop pun dia beli, okey. Bila dua-dua dah jadi milik I, kedua-dua harta diorang ni dah jadi duit I, apa lagi nak buat? Kita hapus kejelah dia dua orang ni dengan menggunakan racun Cak Pak Mat. Jadi pembunuhan kita akan bermula dengan membunuh si Nazmi dulu, okey? Siaplah Nazmi. Oh, tak cukup manja. Hola. Halo abang. Nazmi dah. Abang, kat mana? Dekat rumah. Kenapa telefon tak bagi tahu? Halo, halo. Halo Nazmi dah, halo. Kejap bang. Letak dulu. Bang. Ha? Sekejap lagi Nazmi dah nak call. Ya, gitu. Halo. Kan senang. Bagi tahu dulu baru nombor telefon. Ya, bang. Sorry, bang. Abang. Ya. Nazmina nak jumpa abang ni. Ya, datang rumah sih. Nak bagi sesuatu ke abang. Sesuatu apa? Sesuatu yang tak pernah Nazmina bagi ke abang. Aduh, lala. Dari hari birthday minta. Ini hari baru kasih. Locaki. Abang ya. Nak getak nak. Oh, memang enak. Abang sudah tidak sabar lagi, sayang. Okey, abang tunggu kat rumah. Nazmina datang sekarang, okey? Cepat ya, abang sudah tidak sabar. Tak sabar? Bye, bang. Nampak tak? Tanda-tanda orang nak mati, iaitu tak sabar.